Nah, kali ini saya akan coba berbagi tips bagaimana cara menggabungkan beberapa bab. Nah, bagi yang sedang skripsi, mungkin ini perlu, mungkin dia mengerjakan skripsinya berbab-berbab, biar jangan kelihatan membosankan kalau sekalian sebut. Nah, jadi menggabungkan bab 1, bab 2, bab 3, dan selanjutnya ini caranya cukup mudah. Nah, pertama kita buka dulu bab satunya. Oke, ini bab satunya. Nah, sekarang kita mau lanjutkan ke bab 2. Caranya, taruh aja kursornya di paling belakang. Oke, taruh aja di sini kursornya. Nah, setelah itu masuk ke menu layout. Oke, menu layout. Nah, kemudian di sini ada break. Oke. Nah, di break ini nanti ada drag sorot ke bawah. Di sini namanya ada section break. Nah, section break ini nanti Anda tulis, Anda klik next page. Nah, jadi menambahkan section break dengan halaman baru. Oke, langsung. Nah, sekarang sudah tambah halaman baru. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian untuk menambahkan bab kedua. Nah, yang sekarang mau kita tambahkan adalah bab kedua. Nah, caranya bagaimana? Langsung aja masuk ke insert. Oke. Nah, nanti ada di kemudian ke objek, kemudian text from file. Nah, mungkin Anda yang menggunakan Office 2007 2010 mungkin objek ini bisa aja di bagian sini. Kalau kita kita cek mungkin ada bisa berubah posisinya, jadi jangan terlalu heran. Di yang penting diingat aja insert terus text from file. Nah, sekarang kita lanjut ke bab 2. Oke, sekarang coba kita cek. Nah, bab 2 sekarang sudah bertambah. Oke, nah selanjutnya mau dibuat untuk bab 3 juga selanjutnya begitu. Taruh kursor Anda di belakang. Oke, setelah itu masuk ke menu layout, klik break, nanti akan muncul di sini, terus next page. Nah, section break. Oke, tambah lagi. Kemudian inputkan lagi insert. Oke. Object. Nah, objek ini text from file. Jadi kita menginputkan sebuah file. Masuk ke bab 3. Nah, oke. Sudah ada bab 3 lagi, coba kita lihat. Oke, sekarang sudah ada bab 3. Nah, jadi begitu caranya selanjutnya sampai bab-bab selanjutnya. Oke, sekian tips kali ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Terima kasih.